Sebagai sungai terpanjang di wilayah Sumatera, Sungai Musi tentu menawarkan beragam destinasi wisata. Satu di antaranya adalah susur sungai menggunakan ketek atau perahu. Tentu hal tersebut jadi pengalaman baru dalam berwisata di wilayah Sumatera Selatan. Lalu bagaimana ya cara dan apa saja yang bisa dinikmati lewat susur sungai ini? Kita sudah tersambung dengan wartawan Tribun Sumsel, Anissa, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Anissa. Ya, baik Siska. Jadi Sungai Musi ini sendiri merupakan salah satu sungai yang cocok untuk dijadikan tempat terbaik untuk menyusuri sungai. Sungai ini juga merupakan sungai terpanjang di wilayah Sumatera. Nah, bagaimana cara melakukan aktivitas susur sungai atau menikmati pemandangan di Sungai Musi ini? Pengunjung dapat menggunakan getek atau perahu milik warga lokal. Hal yang menarik saat melakukan kegiatan susur sungai ini sendiri, pengunjung dapat melihat beberapa tempat ikonik di Sumatera Selatan, seperti Pulau Kemaro, Kampung Arab, Kampung Kain Tuan Kentang, Benteng Kuto Besak, dan masih banyak lagi. Untuk tarif sendiri, perahu getek ini ke Pulau Kemaro itu Rp200.000 hingga Rp300.000. Itu pulang pergi sebanyak 10 orang. Namun jika untuk menyusuri sungai dan berkeliling saja, warga dapat membayar 100 hingga 200 untuk 10 orang. Nah, dapat dilihat dari getek ini sendiri, kita dapat melihat berbagai kegiatan yang ada di Sungai Musi. Salah satunya seperti yang dilihat di layar, yaitu adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Kemudian kita bisa melihat beberapa jembatan selain jembatan Ampera, yaitu jembatan Musi 6, jembatan Musi 4, ya. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa aktivitas yang ada di pesisir di sekitar sungai, yang mana warga memanfaatkan sungai sebagai salah satu tempat untuk beraktivitas seperti memancing ya dan melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian juga di sekitaran sungai banyak juga warga yang memanfaatkan sungai tersebut untuk mencari penghasilan seperti adanya biasanya ada bensin apung ya. Jadi itu diperuntukkan untuk kapal-kapal yang lewat untuk mengisi bahan bakar bagi getek yang mereka miliki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!